Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Puji syukur Bapak mari kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua yang menjadi penghuni Perumnas Mojosongo Surakarta ini. Saya akan mengawali dari sejarah Perumnas sejak tahun 1984. Pada awal 1984 dimulai penghuninya itu di daerah Dimpo dan Malabar, kemudian disusul Rinjani. Nah, di akhir tahun 84 itu disusul daerah Lompo Batang. Kemudian di Perumnas ini ada dalam petanya ada beberapa titik untuk ditunjuk sebagai tempat ibadah. Waktu itu tidak dijelaskan tempat ibadah itu untuk agama Islam atau untuk agama yang lain, tetapi dari dari keinginan kita untuk segera menunjuk tempat ibadah untuk agama Islam sehingga bisa didirikan sebuah masjid. Kemudian di Jalan Jaya Wijaya ini ada satu titik yang tanah yang luasnya kurang lebih 500 meter persegi dan itu ternyata ditunjuk sebagai masjid jami. Dan beberapa titik di Dimpo, Malabar, Sibila itu ditunjuk sehingga kemudian masyarakat yang sudah menjadi penghuni saat itu umat Islam berusaha menyatu untuk memperbincangkan merembuk masalah berdirinya sebuah masjid. Kemudian di sini karena ini adalah masjid jami yang merupakan program dari wali kota dari Kota Madya, maka kemudian kepanitiaan berdirinya masjid jami Baitur Rahmah ini pun langsung ditangani oleh kepanitiaan tingkat kota. Kemudian dari wali kota dan Kakandipak, dan di Mojosongo ini hanya diwakili oleh dua orang. Waktu itu yang jadi wakil untuk kepanitiaan itu satu Pak Jalal Suyuti dari Dimpo dan satunya saya lupa. Tetapi yang jelas Pak Jalal Suyuti dengan satu orang lagi. Kemudian setiap kali pertemuan kepanitiaan itu hanya beliau dua orang ini sebagai wakil Perumnas. Nah, setelah direbut kemudian diajukan ke Yayasan Amal Bakti Pancasila di Jakarta melalui wali kota untuk segera didirikan sebuah masjid. Maka kemudian di ACC menjadi program sebuah masjid dan langsung paket dari bangunan masjid ini yang semua kerangkanya besi itu sudah terpaket dari Jakarta dan semua bentuk yang jumlahnya 1999 di seluruh Indonesia ini salah satunya adalah di Baitur Rahmah Jalan Jaya Wijaya Perumnas. Kemudian tahun 85 mulai dibangun dengan waktu itu biaya 50 juta. Perkiraan 50 juta. Setelah dibangun tahun 86 diresmikan oleh Pak Harto melalui Menteri Pendidikan atau Menteri apa itu. Nah, kemudian dinyatakan bahwa masjid ini menjadi milik masyarakat atas sumbangan dari YAMP. YAMP inilah yang kemudian karena pada saat Orde Baru itu situasinya memang
semuanya dikuasai oleh Golkar, sehingga seolah-olah masjid ini milik pemerintah. Segala sesuatunya harus izin, segala sesuatunya harus ACC pemerintah. Sampai pada takmir masjid pun, person-person dari takmir itu disortir apa kan namanya. Artinya semua harus diketahui oleh Kopkamtib, semua itu didaftar, disortir betul-betul apakah mereka betul-betul menjadi artinya menjadi orang yang bisa dipercaya oleh pemerintah itu. Dan ketua takmir waktu itu harus menjadi harus orang pegawai Departemen Agama Surakarta. Selain itu tidak boleh. Ya. Kemudian khotib Jumat pun harus ditunjuk atas persetujuan dari Kakandipak. Ini yang kemudian masjid ini sampai akhir Orde Baru sampai tahun 1998 masjid ini tidak begitu ramai karena merasa masyarakat tidak simpati dengan cara-cara pengelolaan masjid oleh pemerintah. Nah, pada saat itu di tempat-tempat lain sebagian seperti Dimpo, Malabar, Rinjani dan Lumpuh Batang Mansibila masyarakat menginginkan untuk dibangunnya. Nah, pada saat itu kami berserta Pak almarhum Pak Tohir Mujiono dari Malabar, kemudian dengan yang sis dari Sibila, Siswo Subroto, kemudian Pak Tanto dari Sibila, kemudian Pak Junaidi Pak dari Dimpo, Pak Jalal dari Dimpo, nah, dan semuanya membentuk dari semua ini membentuk namanya keluarga besar umat Islam Mojosongo. Nah, keluarga besar umat Islam Mojosongo ini yang kemudian diketuai oleh Pak Tohir Mujiono berinisiatif untuk menyatukan umat, membentuk pengajian dan mendirikan masjid di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh Perumnas. Maka kemudian untuk memulainya harus minta izin kepada pemerintah. Saat itu Pak Tohir Mujiono beserta Pak Tanto dari Sibila kemudian maju ke Kota Madya menghadap ke Kepala Dinas Sosial waktu itu untuk meminta agar diberi surat mandat atau surat izin untuk pembangunan sebuah masjid. Dengan berdua orang ini maju ke pemerintah, maka kemudian dua orang inilah yang sebenarnya mewakili, memohon untuk di tiap-tiap blok seperti Dimpo, Malabar, Rinjani, dan Sibila, Lumpuh Batang untuk semua diberikan artinya surat surat apa izin pendirian masjid karena dinyatakan bahwa tanah yang tersebut adalah milik pemerintah. Nah, tetapi berhubung kemudian dari jawaban dari pemerintah, berhubung yang datang, yang hadir itu hanya dua orang, yang satu mewakili Sibila, satu mewakili Malabar, maka ya untuk yang pertama kali ya dua orang ini dulu dari pihak ini, sehingga kemudian ada surat surat izin dari pemerintah kota untuk memberikan di dua masjid terlebih dulu, yaitu di Malabar yang menjadi Masjid Muhajirin dan kemudian di Sibila yang menjadi Masjid Baitul Salam. Nah, saat itu memang namanya situasi ekonomi belum begitu baik dan keluarga-keluarga muda belum bisa banyak memiliki dana, sehingga
berusaha sekuat tenaga di Malabar. Masjid Muhajirin sudah mendapatkan sponsor, yaitu dari seorang perwira tinggi, tapi kemudian gagal karena karena ini adalah sponsornya adalah temannya dari Pak Hartomo waktu itu jadi wali kota. Pak Hartomo mengatakan bahwa yang namanya Masjid Jami itu hanya satu di Perumnas, sehingga terjadi pembatalan sumbangan dana. Tetapi kemudian atas inisiatif dari masyarakat Malabar terbentuklah satu Masjid Muhajirin. Nah, kemudian disibilah juga seperti itu, mencari sponsor siapa yang bisa untuk mendanai bangunan sebuah masjid. Akhirnya mengajukan Pak Tanto yang dari Sibila itu mengajukan kepada Yayasan Batu Salam apa ya, saya tidak tahu, yayasan itu Salam. Di Pasar Kliwon, Salamah, Yayasan Salah di Pasar Kliwon. Nah, kemudian dibangunkan dengan catatan dari Yayasan Salamah ini mendirikan sebuah taman kanak-kanak, sebuah sekolah TK. Nah, saat itu, nah, karena situasi memang seperti itu, umat Islam Sibila pun belum sepenuhnya hadir, ada yang bertempat tinggal di Sibila, maka Pak Tanto dan Eyang Siswo Subroto kemudian mengiyakan Yayasan As-Salamah ini untuk membangunkan sebuah masjid. Tapi kemudian pengelolaan dari TK Salamah sendiri dikelola oleh Yayasan Salamah. Ini yang terjadi. Nah, kemudian di Masjid Baitur Rahmah ini baru mulai bisa makmur pada saat sesudah tahun 1999. Ini baru jadi makmur, artinya kemudian diserahkan kepada masyarakat. Walaupun saat itu ketuanya masih dari pegawai Departemen Agama yang berdomisili atau bertempat tinggal di Perumnas Mojosongo, yaitu Pak Tanwir waktu itu. Dan ketua yang pertama Pak Junaidi dari Dimpo, kemudian yang selanjutnya diganti Pak Tanwir dari Malabar. Itu semuanya pegawai Departemen Agama Surakarta. Tapi setelah Pak Tanwir beberapa periode, ada kemudian diserahkan kepada masyarakat, difluorkan untuk membentuk takmir masjid dengan diserahkan siapapun boleh, asal semua dilaporkan kepada Kemenag. Nah, ini sehingga sampai sekarang pergantian kepengurusan takmir masjid Baitur Rahmah ini pun kemudian diserahkan kepada masyarakat setempat dan semua dilaporkan kepada Kemenag dan mendapat keputusan juga SK juga dari Kemenag dari nama-nama takmir itu. Sampai kemudian kepada pengisi pengajian ataupun pada khatib Jumat itu pun kemudian diserahkan kepada masyarakat. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan secara ringkas, mudah-mudahan bermanfaat. Bila kita berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.